Pukul 05 lebih 37 WIB, berkabut awan tebal di sekitaran objek wisata Gardu Pandang Merapi. Ya, seperti inilah cuacanya pada hari Selasa 24 Agustus 2021. Ya, dari semua CCTV yang dipasang BPBTKG Yogyakarta, hanya di CCTV Babatan 2 yang terlihat ya, di Tunggularum, Pangok ya, juga tidak tampak karena tertutup kabut, dan juga sekitar pukul 06 ini ya, terjadi guguran ya, terpantau dari CCTV yang ada di pos Babatan 2 yang ada di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ya. Seperti yang ada di kamera ini ya, kamera CCTV ini, tanpa ada guguran ya. Guguran dan arahnya juga masih arah dominan ke barat daya. Ya, hingga hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 ya, status Merapi masih dipertahankan di level 3 atau siaga karena masih terjadi guguran-guguran lava ya, yang meluncur ya, terutama adalah arahnya dari dari kubah lava yang ada di sisi barat daya. Ya, ini adalah visual kiriman Bapak Suryono ya, terkait pantauan aktivitas Merapi ya, dari CCTV yang ada di tempatnya Pak Suryono yang ada di kawasan Kaliurang ya. Sekitar pukul 23 lebih 55 ya, atau Senin malam ya, guguran-guguran terus meluncur ya, dan dominan ke arah barat daya dari kubah lava yang ada di sisi barat daya. Inilah rekaman CCTV ya, pantauan dari kawasan Kaliurang. Ya, terima kasih Pak Suryono visualnya. Ya, inilah visual yang berhasil direkam oleh Pak Suryono ya. Karena hingga saat ini aktivitas Merapi juga masih tinggi ya, ditandai dengan banyaknya guguran ya. Ini lava pijar ya, yang turun dari kubah lava sisi barat daya dengan membawa material berupa batu berbagai ukuran yang cukup besar ini. Di antaranya cukup besar ukurannya ya. Ini tanpa meluncur dan ngelinding ya. Nah, inilah batu yang besar sekali ya, linding ke arah barat daya. Ya, hingga pukul 06 lebih 24 WIB ya. Ya, seperti inilah kondisi yang ada di lereng Merapi, tepatnya di kawasan Gardu Pandang Merapi Kaliurang. Kabutnya sangat tebal ya. Bahkan Bukit Turgo dan Pelawangan juga tidak terlihat ya. Namun sejak saya datang sekitar pukul 5 ya, hingga saat ini berulang kali terdengar suara gemuruh. Tentu ini adalah aktivitas Merapi ya, guguran-guguran kemungkinan meluncur ya, dan saya tidak bisa memantau arah gugurannya kemana ya. Namun dari suara gemuruh ini terlihat ya bahwa aktivitas Merapi masih tetap tinggi, dan semua harus tetap waspada ya, dan mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPBTKG Yogyakarta ya, terkait dengan status Merapi yang masih dipertahankan di
di level 3 atau siaga. Ya, demikian pemirsa pantauan aktivitas Merapi dari kawasan Kaliurang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.